Kau cakap pasal YouTuber lain, cakap pasal aku je. Hai, assalamualaikum. Cik Adik Cabam Cikabum Cikabum. Malam ni aku nak ajak korang pergi meeting. Kita ada briefing untuk event hari esok. A few moments later. Korang dah habis briefing, bukan meeting pun, macam briefing untuk recap balik apa yang jadi hari esok. Lepas tu kau tengok yang pergi bapak ramai. Tapi bagus, aku nak tunjuk ni. Kita orang dapat ni. Kita orang tolong bawa kan sini tau. Dia buat apa? Laptop dia. Tapi laptop tak guna pun. Ha, itulah. Ini masalahnya, event ni 8 jam. Kau bayangkan 8 jam tak ada breaks. Bujurlah dia suruh ambil assist. Kalau tak, mana? Tak nak berak pun tak boleh. I ada bawa kari ayam. Tiba. First you masuk video I, beritahu lah. Ni Shikin, dia klik masa klik ke? Kita classmate lah. Classmate. Masa sekolah. High school. Ha. So masa sekolah menengah, kita orang satu kelas. 2000 years later. Kau dah sampai, tapi kita bagi Shikin pilih nak makan apa. Tada! Guys, don't worry. Kenapa? Sebab dia boleh bayar pakai e-wallet. Okay. Kau nak makan tom yum. Bayar kat sana. Tunggu kat sana je lah. Mana cakap pasal YouTuber lain, cakap pasal aku je. Terus apa? Ali Busu. Cerita balik Ali Busu. Macam Ali Busu dah famous. Cepatlah. Cakaplah video dia best. Cakaplah video dia best. Kalau tak ada aku cakap arwah tu baik orang dia. Bodoh lah. Cepatlah Nadia. Eh, dia supportive tau adik dia. Tahu. Amira Sofia. Maya Sofia. Apa? Maya Sofia dia ni. Dia nanti masukkan, nanti dia tahu. Akan yeah, dia bercakap baik tentang dia. Komplain lah, tapi dia cakap lah, dia tak nampak makanan kau tempoh makan. Oh, you complain I. You complain kat akak you. Ni aku punya nasi goreng daging, telur mata. Nasi dia love tu. Ada love. Rasa ni tom yum. Ni sate dia, highlight. Menariknya. Aku rasa. Kuah dia biasa je. Air. Cuma rasa sate dia sedap. Ada satu klien ni, dia orang messenger kita orang untuk shoot. Tapi shoot tu, shoot yang bukan nude, tapi shoot yang lebih daripada intimate. Memang, you can imagine. Lepas tu, dekat profile dia, dia macam family man kau tak? Yang dia ada anak, lepas tu dia susah, dia buat petani. Lepas tu tiba-tiba nak shoot macam tu. Cannot bring. Macam kat Andy sama Nina, no. He can't take this job. Walaupun bayar mahal ke macam mana, tak berkat. Kalau kena bayar RM5,000 pun tak? No. Ah. RM5,000 pun yang tak ambil. Okey lah, kalau RM20,000? Tak ambil juga. Mampu ke? Muka dia sebab, macam mampu tak? Sebab takut dia nak jatuhkan kita. Kita cuba mengupas apakah sebenarnya berada di dalam pemikiran orang-orang. Sebab kita boleh break. Kadang-kadang orang ni dia punya pemikiran tu, dia nak ambil kesempatan dan dia gunakan kita. Okey fine, I boleh terima bantu. Tapi kenapa? Dia boleh je pergi dekat rumah-rumah urut, ya? Yeah? I bagi contoh. Oh, tapi itu tak perlu yang gunakan orang lain untuk memanipulasi orang lain. Sebab perkara tu tak bagus, ya? Yeah? Kita sepatutnya tak menggadaikan segala maruah yang kita ada untuk mendapatkan sesuatu hibah. Lebih baik korang buat blog makan yang berguna. At least kalau hang pun badan korang, yang gemuk pun korang, bukan orang lain. Ataupun yang gemuk sikit kawan-kawan korang lah. Sekejap dah baca pasal agak. Tiba dia boleh tanya macam tu. Alasan dia kata macam ni, talent perempuan tu lebih selesa dengan fotografer perempuan, bukan dengan fotografer lelaki. Masalahnya macam sesuatu saya, kenapa nak shoot gambar macam tu. Ataupun dia ada production. Saya serahkan kepada anda semua untuk komen dekat bawah.